السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Saudara perempuan, putra-putra dan putri-putri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, alhamdulillah lagi sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kekuatan dan kesempatan kepada kita untuk berhimpun di petang yang berhormat ini. Semoga perhimpunan kita diberkatinya azza wa jal, serta ditambahkan kepada kita segala kefahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan wahyunya azza wa jal. Seringkali kita peringatkan diri kita bersama di petang yang seperti ini tentang kepentingan kita kembali memahami Al-Quranul Karim. Ia merupakan sumber asas kepada Islam, sumber asas untuk memahami Islam secara yang sebenarnya. Dan itulah sebenarnya yang hendak kita letakkan kepada umat Islam pada hari ini. Kita meledakkan konsep ini untuk mengatakan bahawa tanpa memahami wahyu Allah, kefahaman Islam kita tidak akan betul dan tidak akan lengkap. Hanya dengan memahami firman Allah bertunjangkan Al-Quran, barulah selepas itu kefahaman dan pengetahuan kita tentang agama Islam akan menjadi betul dan juga lengkap serta komprehensif. Namun kita peringatkan diri kita tentang satu hal penting selepas kita mengatakan apa yang kita katakan tadi. Kita mengatakan kita perlu kembali kepada Al-Quran, telah pun kita sebutkan tadi. Tetapi di sini juga kita peringatkan tentang satu hal yang lain yang juga penting berkaitan dengan Al-Quran, iaitu cara kita mentafsir Al-Quran. Metodologi yang kita gunakan mestilah cara ataupun metodologi yang sah lagi benar. Ada orang yang mengkaji Al-Quran dan selepas itu dia sesat. Ada orang yang mengkaji Al-Quran selepas itu dia terus terbabas disebabkan cara dia memahaminya adalah salah. Metodologi yang digunakannya adalah salah. Dan seringkali saya merujuk pada sebuah kitab yang bagus. Di TV pun saya sebutkan nama kitab ini, iaitu Israiliyat dan Hadis-Hadis Palsu dalam kitab-kitab tafsir. Israiliyat dan Hadis Palsu dalam kitab-kitab tafsir karangan Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah. Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah telah mengarang kitab ini dan telah pun diterjemahkannya dalam bahasa kita. Boleh kita beli dan merujuk tentangnya, yang menampakkan kepada kita tentang aspek metodologi tadi. Pendekatan untuk memahami Al-Quran yang kita sebutkan tadi diterangkan tentang bahayanya jika metodologinya salah. Antara metodologi yang salah ialah mentafsir Al-Quran dengan semata-mata menggunakan otak ataupun akal. Itu haram. Man fassara Al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang mentafsir Al-Quran dengan semata-mata menggunakan akal, sila ambil tempatnya dalam neraka. Mentafsir dengan semata-mata menggunakan akal adalah haram. Itu metodologi yang salah. Ataupun mentafsir Al-Quran dengan merujuk kepada hadis-hadis palsu, itu juga salah. Ayat Quran suci, hadis palsu tidak suci.
yang memotorkan kesucian Al-Quran, ataupun mentafsir Al-Quran dengan merujuk kepada hadis-hadis Israiliyat. Hadis-hadis Israiliyat bukan hadis Nabi. Ya Israiliyat. Israiliyat merujuk kepada ahli kitab sebelum ini, terutamanya golongan Yahudi. Kristian tidak begitu ramai. Terutamanya golongan Yahudi. Mereka telah menyebarkan kefahaman mereka tentang wahyu Allah, terutamanya yang berkaitan dengan cerita Rasul-Rasul. Bila berkaitan dengan cerita Rasul-Rasul, banyak betul hadis Israiliyat dikaitkan dengannya. Sehingga kadang-kadang tidak saintifik, tidak masuk akal, menggelikan hati, mengeluarkan tertawa yang tinggi. Contoh, kadang-kadang di radio-radio pun kita mendengar ustaz bercakap tentang benda ini yang menggelikan hati ini. Mereka nampaknya perlu lebih berhati-hati. Diceritakan tentang ayam. Ayam ini burung juga tetapi tidak boleh terbang. Sebab apa? Di zaman Nabi Nuh, Nabi Nuh membina bahtera. Haiwan-haiwan dimuatkan secara berpasang-pasangan. Ayam pun dimuatkan, tetapi ayam melanggar perintah Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah marah dan akhirnya mengempak sayap ayam, menyebabkan ayam tidak boleh terbang. Maka ini kisah dikaitkan dengan Nabi Nuh. Kisah yang menggelikan hati, dan ia hadis Israiliyat digunakan untuk mentafsir ayat berkaitan Nabi Nuh. Metodologi yang salah ini melahirkan kefahaman yang salah. Sebab itu kita perlu berhati-hati bila mendengar orang bercakap tentang agama. Jangan terus ditelan bulat-bulat percakapan mereka. Walaupun dia ustaz, dia ustazah, jangan ditelan perkataan mereka bulat-bulat. Perlu ditapis. Mereka juga kadang-kadang terbatas. Jika ustaz-ustazah pun perlu kita tapis, orang biasa, lagilah kena guna 3-4 penapis lagi. Jadi, inilah agama. This is Islam. Sumber yang salah melahirkan salah faham yang gawat tentang Islam, seperti yang berlaku pada umat Islam pada hari ini. Dan semoga insyaAllah apa yang kita sebutkan tadi sebagai mukadimah untuk meletakkan metodologi kita supaya berada di atas landasan yang betul. Dan kita harapkan perhimpunan di petang seperti ini meletakkan kita di atas landasan yang betul itu. Dan semoga insyaAllah akhirnya diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Kita kembali kepada agenda kita, dan kita masih mengkaji surah nombor 84, surah Al-Insyiqaq yang terbelah. Dan insyaAllah pada petang ini kita mulakan dari ayat nombor 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم الإنشقاق 16 hingga ke hujung surah, iaitu ayat nombor 25, yang bermaksud, maka sesungguhnya aku, yakni Allah, bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan aku bersumpah dengan malam dan apa yang diselubungi, dan aku bersumpah dengan bulan apabila menjadi purnama,
Sesungguhnya kamu manusia melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka enggan sujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Melainkan orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Bagi mereka ganjaran yang tidak ada putusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan. Pada minggu lepas kita bicarakan surah yang sama. Surah yang merupakan surah Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah. Yang bertemakan terbelah ataupun al-insyiqaq. Dan ia berkaitan dengan satu perkara yang wajib diimani oleh orang yang beriman, yaitu tentang hari kiamat. Bila berlakunya hari kiamat, alam ini hancur. Itu wajib kita imani. Kehancuran yang akan melahirkan alam baru, itu juga wajib kita imani. Alam baru itu merupakan padang mahsyar bagi kita. Padang itu, alam itu akan menghimpunkan kesemua manusia. Dan ketika itu akan berlakulah hisab ataupun perhitungan. Maka yang fujar, satu terma yang kita ambil daripada Al-Quran berpadukan surah sebelum ini, Al-Mutaffifin. Golongan yang fujar, yang keji, tempatnya sijin, neraka yang berada di tempat yang bawah. Sebaliknya, golongan Al-Abrar juga terma yang kita ambil dari surah yang sama, Al-Mutaffifin, surah sebelum ini. Golongan Al-Abrar yang baik, mintanya baik, sikapnya baik, kepercayaannya baik, amalnya baik, hubungan antara manusianya baik, baik semua. Mereka Al-Abrar ditempatkan di Illiyin, iaitu syurga yang berada di tempat yang tinggi. Satu bawah iaitu Sijin, neraka. Satu tinggi iaitu Illiyin, iaitu jannah ataupun syurga. Semua itu pembalasan daripada Allah selepas berlakunya hari kiamat. Dan surah nombor 84 yang bertajuk Al-Insyiqaq menceritakan tentang apa yang berlaku. Dan Allah mengatakan ketika berlakunya hari kiamat, idza sama'un syaqqat, maka langit pun terbelah. Langit mempunyai objek-objeknya. Antara objek yang besar lagi banyak ialah bintang-bintang. Ada pengkaji bintang di Australia yang mengatakan jumlahnya mengatasi 70 sextillion. 70 diikuti dengan 22 kosong. Begitu banyak sekali bintang-bintang. Bila berlakunya hari kiamat, berlakulah suasana yang gawat, yang mana langit ini terbelah, bintang-bintang pun terbelah. Maka itu suasana yang Allah sebutkan, yang melambangkan kehancuran yang lengkap lagi sempurna. Dan kemudian bumi pun diratakan, gunung ganang runtuh, bukit bukau pun runtuh, dan bumi pun diratakan, dan akhirnya isi bumi akan keluar. Termasuk tulang belulang manusia, tulang belulang haiwan dan seumpamanya akan dimuntahkan oleh bumi. Dan selepas itu, walaupunlah episod yang berikutnya, iaitu alam berubah dan akhirnya manusia pun dihidupkan di alam yang baharu itu, dihitung, dihisap dan kemudian dihukum secara yang adil seperti yang telah kita sebutkan tadi. Itulah aspek yang wajib kita imani. Dan seringkali kita mengulangi tentang hikmah kebijaksanaan beriman dengan hari kiamat. Keimanan kepada hari kiamat melahirkan satu sikap.
sikap hendak menjadi adil dan baik pada hari ini. Mengapa hendak menjadi adil dan baik pada hari ini? Sebab di sana akan dihukum dan dihitung. Kita tidak akan terlepas dari perhitungan dan hukuman Allah di sana. Disebabkan ada perhitungan yang mendetail, ada hukuman yang lengkap di sana, maka pada hari ini kita hendak menjadi orang baik atas kesedaran apa saja yang kita lakukan akan dihitung dan dihukum di sana. Disebabkan di sana itulah kita mengambil kira pada hari ini, dan pada hari ini keimanan terhadap apa yang bakal berlaku di sana itu menjadikan kita pada hari ini golongan al-abrar yang baik, bukan sebaliknya al-fujar yang keji. Semua itu kita bicarakan dalam surah sebelum ini dan juga dalam surah yang baru, iaitu Al-Insyiqaq. Dan kemudian telah kita bicarakan ayat 6 surah Al-Insyiqaq. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innaka kadihun, kamu kadihun, kamu bersungguh-sungguh, kamu amat bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang hendak kamu kerjakan. Manusia akan memilih kerjayanya, akan memilih amalannya, tindak tanduknya, aktivitinya. Kamu akan memilih apa yang kamu hendak pilih, dan kamu itu kadihun, kamu akan fokus, kamu akan bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang kamu mahu. Silakan. Memang kamu aku ciptakan untuk memilih dan melakukannya bersungguh-sungguh. Silakan. Tapi ingat, akhirnya kadihun ila rabbika, akhirnya kamu akan kembali ila rabbika, kepada Tuhan. Ingat, segala kesungguhanmu akhirnya ada destinasinya. Destinasinya ialah Allah dan perhitungan oleh Allah. Ingat itu, kata Allah. Ingat itu dah cukup menjadikan kamu baik, insyaAllah. Dan kemudian seperti yang kita sebutkan tadi, kamu akan dihukum. Dan sesiapa yang buku catatannya diberikan dari sebelah kanan, maka itu pertanda baik dia akan mendapat hukuman yang elok. Sebaliknya, kata Allah, mereka yang diberikan buku catatannya dari belakang dan di sebelah kiri, itu berita buruk bagi manusia itu, dia ahli neraka. Ini cerita tentang alam lain. Sains tidak boleh bercakap tentangnya, sains tidak boleh membuktikannya. Ya, alam gaib, dan kita bercakap tentangnya disebabkan wahyu. Titik. Kita bercakap tentangnya disebabkan wahyu. Titik. Dan kita tidak melampau ketika bercakap tentangnya. Kita tak boleh melebih-lebih sebab kita tidak tahu. Kita beritahu kepada apa yang Allah firmankan. Itulah yang kita bicarakan pada sesi pertemuan yang lepas. Terus kita masuk ke ayat nombor 16. Ayat 16 bermula dengan sumpah Allah. Allah bersumpah. Dalam Al-Quran ada banyak sumpah Allah. Salah satu sumpah yang besar Allah sebut, sumpah kuni besar kalau kamu faham. Sumpah tentang satu fenomena yang berlaku di alam, yang mana bintang akan jatuh ditelan oleh sesuatu. Mawaqi'in nujum. Kita bicarakan dalam surah sebelum kita sampai ke surah ini. Dan itu sumpah yang besar, kata Allah. Kita tahu maaf. Allah bersumpah juga dengan masa. Allah bersumpah dengan berbagai benda untuk menarik perhatian kita. Dan dalam surah ini ada satu sumpah yang terdapat dalam ayat 16, yaitu fala uqsimu bisyafaq, dan sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Ketika matahari terbenam, ketika itu masuk maghrib, kita nampak ufuk dengan ada warna merah. Warna merah akan berterusan sampai ke isyak.
maka aku bersumpah dengan itu. Fenomena itu, fenomena yang aku cipta, aku bersumpah untuk menarik perhatianmu tentang kepentingannya. Dan juga aku bersumpah dengan lail wal laili. Wal laili, ada tanda bawah. Wow di depan. Macam wal asri, wow di depan. Kemudian al asri, ada kasrah tanda bawah. Itulah lafaz sumpah. Itulah lafaz sumpah. Wal asri, demi masa, aku bersumpah dengan masa. Ini Allah bersumpah dengan wal lail, dan demi malam, aku bersumpah dengan malam. Wa ma wasaq, dan apa yang diselubunginya, yaitu dengan apa yang dilindunginya. Ada ulama tafsir mengatakan Allah bersumpah dengan malam yang pada waktu itu kita mampu melihat bintang-bintang yang begitu banyak dan begitulah seterusnya yang tidak kelihatan di waktu siang. Tapi bila cahaya merah itu kelihatan, tanda berlaku perubahan untuk memasuki malam, maka alam terutamanya langit akan diselubungi dengan kegelapan dan lahirlah benda-benda seperti bintang-bintang. Maka Allah bersumpah untuk menarik perhatian kita kepada itu. Kemudian Allah bersumpah dengan wal qamari. Wal bermula dengan waw, kemudian nama itu berakhir dengan kasrah, dengan tanda bawah. Wal qamari, dan demi bulan, idza tasaq, apabila ia menjadi purnama. Itu sumpah Allah berkaitan dengan syafaq, cahaya merah ketika matahari terbenam. Kemudian Allah bersumpah dengan malam yang menyelubungi di waktu malam. Kemudian Allah bersumpah dengan bulan yang sampai ke tahap purnama. Bulan terang, cerah, yang kita panggil sebagai bulan purnama. Allah bersumpah dengan semua ini. Kemudian terus Allah masuk ke ayat nombor 19. Apa dia bunyinya? Latarkabunna tabaqan am tabaq. Sesungguhnya kamu akan melalui tingkat demi tingkat, fasa demi fasa dalam kehidupan. Terus Allah menarik perhatian kita tentang kita, tentang manusia. Dan Allah menggunakan kalimat tabaq. Tabaq, jika kita merujuk kepada bahasa Arab, memang tahap, boleh ditafsirkan sebagai fasa, tingkatan. Semua itu relevan untuk mentafsirkan kalimat tabaq. Dan Allah mengatakan kamu latar kabunna, kamu akan melalui, kamu manusia akan melalui satu fasa kemudian berubah ke fasa yang lain. Ayat ini melahirkan beberapa pandangan oleh ulama yang popular, sebagai contoh pandangan oleh Imam Ikrimah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan tabak kepada tabak, fasa kepada fasa, menceritakan tentang fasa kejadian manusia yang berubah dalam bentuk sperma bercantum dengan benih wanita, ovum, kemudian berubah menjadi insan yang kecil tanpa sifat, kemudian bersifat, kemudian dilahirkan dan ia dinamakan sebagai bayi, membesar, kemudian menjadi remaja, menjadi orang dewasa, menjadi orang tua, kemudian berpindah ke alam maut ataupun alam mati. Imam Ikrimah mentafsirkannya demikian. Imam Hasan Al-Basri mentafsirkannya sebagai naik turun dalam kehidupan. Kamu akan berpindah dari satu fasa ke satu fasa. Fasa itu ialah apa yang manusia alami dalam kehidupan. Ada waktu kita senang, ada waktu kita susah. Ada waktunya kita gembira, ada waktunya kita berduka cita. Ada waktunya kita kaya, ada waktunya kita miskin. Ada waktunya kita kuat, ada waktunya kita lemah. Maka ini tingkatan-tingkatan yang berubah-ubah. Dan Allah berkata, aku jadikan semua itu ke atas kamu. Ini pentafsiran.
pentafsiran oleh ulama yang cuba memahami kalimat maksud kalimat tabah. Apa mungkinkah ayat seperti ini mempunyai maksud yang lain? Tidak mustahil jika ia mempunyai maksud yang lain. Tidak mustahil. Ada saintis pada hari ini mengatakan bahawa ayat ini mungkin boleh merujuk kepada kejadian manusia. Bukan kejadian manusia yang dibicarakan ilmu embriologi. Ilmu embriologi membicarakan apa yang disebutkan tadi. Mengikut tafsiran Imam Ikrimah, dari ovum bercampur dengan sperma, kemudian berada di rahim ibu, membesar, dilahirkan, berubah dan seterusnya berubah. Ada saintis mengatakan tidak mustahil ia lebih besar dari itu. Tidak mustahil ia bicarakan tentang kejadian manusia bermula dengan Adam. Tidak mustahil sebelum jadinya Adam, manusia itu sudah ada dalam bentuk seperti manusia tapi belum sempurna. Kemudian dia berubah sehingga sempurna, dan ketika itu Allah mengisytiharkannya sebagai Adam, sebagai khalifah di muka bumi. Sebab itu ada saintis pada hari ini yang bercakap seolah-olahnya menyokong Darwin, seolah-olahnya menyokong Darwin, dan ketika itu ia ada bahayanya. Sebab Charles Darwin membawa satu package yang tertentu yang memang ada bahayanya. Tetapi di satu segi mereka mengatakan tidak mustahil akan sampai satu ketika bahawa kita menemui satu penemuan yang menampakkan sebelum Adam ini ada kejadian seumpama manusia, tetapi belum sempurna, cuma seumpama manusia. Kemudian dia berubah dan seterusnya berubah sehingga ia menjadi takwim. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Dan ia, bila ia sampai ke tahap takwim, Allah isytiharkan, wahai para malaikat, inilah makhluk yang sebenarnya akan menjadi khalifah di alam yang sementara ini. Bagaimana jika akhirnya itu penemuannya? Maka berdasarkan ayat ini, ada keterbukaan di situ. Ada keterbukaan di situ. Kita menolak Charles Darwin, tetapi kita ada keterbukaan di sudut tidak mustahil manusia sebelum sampai ke tahap Adam yang takwim, sebelumnya ada makhluk seumpama manusia tapi tak sesempurna manusia. Ia akan meningkat ke satu tabak, satu tingkatan, ke satu tingkatan sehingga terhasillah Adam yang sempurna, yang takwim. Sebab itu di satu ceramah ada yang bertanya, tidak mustahil ke Dr. Gilmore bahawa bila malaikat bertanya kepada Allah, merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 30 dan seterusnya, tidak mustahil ke bila malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa nak kamu jadikan makhluk insan ini? Bila Allah mengatakan inni ja'ilu fil ardi khalifah, wahai para malaikat, aku nak menjadikan di muka bumi ini makhluk baru. A new creation, a new creature. And he is khalifah. Dia aku gelar khalifah. Malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, nak tanya sikit, kamu nak ciptakan makhluk ini yang bakal bersengketa dan bakal menumpahkan darah sesama mereka, sedangkan kami ini suci bersih, sentiasa mentakdiskan kamu, sentiasa mensucikan kamu, perlukah kamu cipta makhluk ini yang akan bersengketa dan berbunuh-bunuhan? Perlukah makhluk seperti ini kamu cipta? Mereka ini akan berbunuh-bunuhan, akan mengotorkan bumi ini dengan pancaroba. Kami bukan begitu. Kami dah elok, suci, bersih. Cukuplah dengan kami ini. Maka itu dialog. Dan alhamdulillah, Allah tak hukum malaikat
dengan pertanyaan itu. Allah tak kata siapa bertanya masuk neraka. Siapa bertanya masuk neraka. Siapa memberi komen, yaitu pun benar. Malaikat beri komen, Allah tak marah. Tapi Allah mengatakan, ada benda yang kamu tak tahu. Just wait and see. Masa masih panjang. Kamu tengok. Dan kamu pasti akan melihat apa yang aku sebutkan ini di sudut kebenarannya. Ada benda kamu tak tahu. Kemudian baru malaikat faham. Oh, akan terhasil rasul-rasul, nabi-nabi yang mulia. Akan wujud Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang akan naik ke Sidratul Muntaha, yang mana Jibril alaihi salatu wassalam pun tidak boleh pergi ke sana. Bagaimana rasul mulia ini menerima daripada Allah secara langsung sembahyang yang akhirnya menjadi 5 waktu setiap hari ke atas umat Islam di akhir zaman. Aku tahu ada benda yang kamu tak tahu. Akhirnya malaikat tahu. Tapi timbul pertanyaan Dr. Daniel, bagaimana malaikat boleh tahu? Jika ini makhluk baharu, sebagai makhluk baharu, kita belum tahu sifatnya macam mana, apa yang mungkin dia buat. Tak mungkin tahu, benda baharu. Tapi malaikat seolah-olah yang sudah tahu. Kamu nak cerita makhluk yang akan berbunuh-bunuhan, seolah-olahnya malaikat sudah tahu. Bagaimana mereka tahu? Allah diam, Al-Quran diam. Maka lahirlah tafsiran. Ada ulama mengatakan tidak mustahil. Sudah ada makhluk seumpama manusia. Seumpama manusia. Rupa dasarnya macam manusia. Eh, nampak sama. Tak ada beza. Jadi juga nak kita kaitkan dengan ayat tadi. Apakah mungkin ada makhluk seumpama manusia yang berbunuh-bunuhan menyebabkan malaikat tahu? Eh, rupa lebih kurang sama. Eh, nampaknya perangai juga akan sama. Akhirnya makhluk itu meningkat ke tahap yang baru sehingga terhasillah Adam yang takwin. Apakah mungkin itu satu kejadian yang wujud sebelum ini? Allahumma'alam bisawab. Di penjuru itu berdasarkan nas masih ada keterbukaan. Kita menolak tahwin dengan pakejnya, tetapi di penjuru yang khusus yang saya sebutkan tadi masih ada keterbukaan, insyaAllah. Tetapi yang paling penting bagi kita ialah Allah menjadikan manusia itu perubahan ke atasnya berlaku secara berfasa. Secara berfasa mengikut undang-undang yang tertentu. Dan itu pun adalah qadar dan qadar Allah. Setengah orang yang faham kum fayakun itu macam magic. Kum fayakun, kum fayakun, kum fayakun. Kalau kita faham begitu, tak adalah proses. Tak adalah proses. Proses kejadian bintang, hidrogen bercampur dengan helium, kemudian ada pula debu-debu di angkasa, debu-debu kosmik, kosmik dust. Maka dengan itu terhasillah bintang-bintang memakan masa jutaan tahun. Itu proses. Setengah orang dia faham kum fayakun, jadilah bintang, pum, bintang seketua belum. Tidak. Kum fayakun artinya boleh begitu, jadilah dan jadilah boleh begitu. Kuasa Allah mengatasi segala-galanya. Dan boleh juga kum fayakun wujud dalam bentuk jadilah kamu mengikut proses ini, maka jadilah dia mengikut proses itu. Itu pun kehendak Allah, qadar dan qadar Allah. Maka kejadian insan berfasa-fasa merujuk kepada proses. Allah tetapkan demikian. Dan Allah berkata, jadilah seperti itu fayakun, maka jadilah dia mengikut undang-undang itu. Sekaligus alam ini ada undang-undang. Dan bila kita merujuk pada undang-undang itu, kita nampak ada kuasa di sebalik.
hajat kejadian yang wujud ini. Ada kuasa. Mesti ada kuasa. Mesti ada Tuhan. Dan Quran mengatakan Tuhan itu, kuasa itu adalah Allah. Adalah Allah. Maka Allah mengajak kita tentangnya melalui firman-firman-Nya. Sebagai contoh, Allah berfirman, Sabbih isma rabbikal a'la. Bertasbihlah kamu kepada-Nya. Kalau kita sedar Dia pencipta, Dia mewujudkan undang-undang yang kompleks ini, apa yang akan jadi pada kita? Kamu kena kagum. Kagum macam mana? Nak kata, Ya Allah, aku kagum. Ya Allah, aku kagum. Gitu kan? Allah ajar kita cara mengagumi penciptaannya. Allah kata, tak. Janganlah pergi masjid, semua bilik. Aku kagum, aku kagum, aku kagum, aku kagum. Bukan begitu. Mari aku ajar kamu bagaimana mengagumiku. Azza wa Jalla. Sabihis batasbih. Maka Nabi ajar tasbihnya. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada takbirnya, kabar, kabar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Melahirkan zikir. Semua itu ibadah untuk mengagungkan Allah, mengagumi keagungan ilahi. Sabbihis marabbika a'la, bertasbihlah kamu pada Allah, Dia yang a'la, Dia yang tinggi. Alladhi khalaqa fasawwa, Dia mencipta segala. Dan penciptaannya bukan sekadar penciptaan yang rambang, fasawwa, dan Dia sempurnakan penciptaannya. Menampakkan proses. Sawwa, disempurnakan. Di satu tahap ke satu tahap sampai kesempurnaan. Aku jadikannya itu. Aku cipta dan aku wujudkan proses sehingga Dia jadi sempurna. Alladhi qaddar, dan dalam penyempurnaan itu ada kadar, ada ukuran. Ada berapa trillion sel, DNA ada berapa bilionnya, kimia-kimianya, adeninnya, sitosin dan sebagainya. Bagaimana susunannya? Qadar, ada ukuran. Undang-undang yang tidak rambang tapi qadar, ada ukuran. Fahda. Dan kemudian, ya sempurna semua itu, akulah yang memberikan petunjuk untuk mereka mengabdikan diri kepada Allah. InsyaAllah. Itu Allah. Itu Allah. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan perempuan, orang yang suka mengkaji terutamanya penciptaan Allah, kadang-kadang iman dia lagi kuat daripada orang biasa. Orang biasa dia tengok kucing, marah kucing makan kuih tak halai. Tengok anjing marah, ambil kedai batu balik. Kesannya masalah pula marah kita. Orang Islam ni pok-pok agresif. Anjing pun dia balik. Padahal anjing ni pun makhluk Tuhan. Bukan buat salah apa pun. Dia tengok anjing dia balik. Tuhan kata alam tawakai kapa al-arab. Tutup mulut anjing. Apalah punya agama lahirkan manusia macam ini punya pelik. Padahal tidak begitu. Maka Allah mengatakan, semuanya aku cipta dengan ukurannya, ada sebab-sebabnya. Mengapa babi Allah jadikan haram? Aku cipta, tapi aku bagi ukuran. Dan fahada, aku tunjukkan kamu bagaimana kamu berinteraksi dengan apa yang aku jadikan. Bukan mesti apa yang aku jadikan mesti kamu sembelih dan makan. Aku jadikan semua ada ukuran. Ada ukuran untuk menguji kamu. Kamu kena faham bahasa aku. Ikut tasbih kamu, tasbih dengan lisan, tasbih dengan hati, tasbih dengan fatuh, tasbih dengan solat, tasbih dengan menjauhi benda yang aku haramkan. Semua itu tasbih. Semata-mata kerana aku, sebab aku suruh kamu buat demikian. Tasbihnya sepertinya aku mahu, lengkap dan sempurna. Sebab itu saya sebutkan satu lagi, bila kita mengkaji alam dan kita faham alam, kepatuhan kita lebih mendalam. Lebih mendalam. Saya teringat pengasas Khalifah Allahyarham. Dia saintis. Satu ketika dia etis. Ketika pakar-pakar perubatan menjemput dia berceramah di Pulau Pinang,
saya pun yang kerja diminta juga membentangkan satu kertas kerja. Kemudian saya tunggu dengan ceramah pakar ini, pengasas khalifah telah meninggal dunia. Dan ketika dia berceramah, masa itu dia pun tak sihat, berceramah sambil duduk. Dia menceritakan bagaimana indahnya Islam. Asalnya etis, dia masalah, tapi akhirnya tinggal di Malaysia. Dan saya mendengar dari seorang yang benar-benar kasih pada Allah, kasih sungguh pada Allah, dan dia berkata, macam mana akhirnya penemuan-penemuan saintis tentang alam, akhirnya Quran dah sebutkan, hari ini meningkatkan iman. Bila saya mendengar ceramahnya sedemikian rupa, rasa syahdu sungguh, Masya Allah. Seorang saintis yang mengkaji alam, akhirnya beriman, dan kemudian menyedari Al-Quran sudah berbicara tentang penemuan-penemuan ini, akhirnya imannya begitu hebat, keyakinannya begitu hebat, dan dia hendak umat Islam menjadi hebat. Maka dihasilkan satu sistem pendidikan yang terkenal hari ini sebagai sistem khalifah. Bagaimana melahirkan anak-anak yang konsepnya konsep khalifah. Khalifah itu tahap tinggi. Allah isytiharkan kita khalifah. Kita nak pergi ke tahap itu. Maka ini sistemnya. Sistem itu dihasilkan selepas mengkaji Quran. Yang mengkaji Quran sebagai seorang saintis, yang mengkaji alam kemudian mengkaji Quran, kagum dengan Quran, masuk Islam dan baik keislamannya, nak menghasilkan sesuatu untuk umat Islam. Bukan hanya baik di penjurunya, nak bantu umat. Kita Islam, maka di penjuru kita pun masih ada kontroversi. Nak sumbang untuk umat, ya Rabbi lah terjauh. Eh, bolehkah saya sumbang? Saya pun teruk lagi. Teruklah sumbang. Tapi dia ini, saintis yang aktif tu, mengkaji alam dan sedar kehebatan Islam. Sebab itu bila kita kaji apa yang Allah jadikan kait dengan Quran, dia beri kesan yang besar. Sebab itu orang yang biasa dalam iman, dia biasa. Semayang pun biasa, Allahu Akbar. Temengah-mengah nak pergi salam. Kemudian tak ada apa? Tak ada apa? Lalu macam orang biasa. Tak ada lepas bagi salam tu terasa, ada satu perubahan dalam jiwa aku. Aku tadi sujud pada dia yang akbar. Tak. Hanya satu tanggungjawab yang biasa. Sebab dia Muslim, Muslimah biasa. Tapi orang yang di hatinya terasa keagungan Allah, dia lain. Bagaimana nak rasa Allah tu agung? Carilah pendekatan. Nak rasa bahawa Allah tu agung, salah satu pendekatan yang Allah sebut dalam Quran. Allah sebut, liqaumin yaqilun. Fikirlah tentang apa yang Allah cipta. Seringkali ayat yang saya gunakan Al-Baqarah 164. Orang yang akan dekat dengan Allah ini, orang yang lihat apa yang Allah cipta, dia kaji dengan menggunakan akal, kemudian dia sedar keagungan Allah di sebalik penciptaan, iman dia meningkat. Iman itu jangan dicapai. Iman itu akan mengubah dia dan kehidupan. Dia bukan lagi Muslim biasa. Dia berpindah ke tahap lain. Itu pun satu tahap juga. Tahap Muslim yang bertakwa, bukan Muslim biasa yang hidup sekali lagi tak mau. Bukan kita. Maka itulah yang dapat kita kaitkan dengan ayat tadi. Jadi apa kaitan pula dengan sumpah Allah? Allah bersumpah dengan syafaq, Allah bersumpah dengan malam, bersumpah dengan bulan purnama. Sumpah-sumpah itu, sumpah Allah berkaitan dengan perubahan-perubahan yang berlaku pada alam. Siang kemudian tinggal cahaya merah sahaja sebab matahari dah terbenam sebelumnya siang. Kemudian gelap menyelubungi alam. Kemudian satu ketika dalam kegelapan terbit pula bulan, tak gelap sangat. Bulan pula berubah sehingga jadi bulan purnama. Allah mencerita, alam ini kamu lihat setiap hari perubahan-perubahannya. Demikian dengan kamu. Kamu juga dijadikan dengan perubahan-perubahannya.
Itu kaitannya. Sebagaimana alam ini perubahannya wujud dan kamu boleh melihat, dan aku menarik perhatianmu untuk melihat semula perubahan-perubahan di depan matamu, takut kamu abaikannya. Lihat balik perubahan itu. Nampak mega merah, tengok kemudian gelap, hilang mega merah, berubah pula. Bulan terbit, satu ketika berubah-berubah hingga purnama jadinya. Itu semua perubahan. Samalah dengan kamu, penciptaan kamu juga berfasa-fasa. Macam maka carilah kesempurnaan dalam fasa-fasa di dunia, insyaAllah. Maka itu kaitannya. Akhirnya dia ada unsur kerohanian juga akhirnya, insyaAllah. Maka terus dimasuk, terus masuk ayat nomor 20. Fama lakum la yu'minun, mengapa mereka enggan beriman? Kalau mereka mengkaji alam ini kait dengan diri mereka, mereka nampak Tuhan. Mengapa mereka enggan beriman? Mengapa? Allah bertanya. Jadi alam ini jika dikaji boleh membawa kepada iman. Itu benar. Itu benar. Ia satu penjuru yang boleh menarik manusia kepada iman. Profesor Milan, Republic Czech, saintis, kaji Bible. Dia berkata, Bible ini ada dalam Tuhan. You can feel it, dia kata, you can feel it. These are words of God, but not all. Ada kalimat-kalimatnya memang kita tahu bukan kalam Tuhan. Kemudian aku kaji Quran, Profesor Milan, Republic Czech. Kemudian aku kaji Quran dan aku teringat, aku pernah beritahu pada isteriku. Aku kata, you know Muhammad. Muhammad ini, aku rasa dia hebat lah. Sebab dia boleh tulis Quran yang isinya hebat. Sehingga aku sampai kepada satu ayat tentang fenomena yang baru ditemui oleh sains. Ketika itu baru aku terkejut dan tersedar. Ayat ini menceritakan tentang satu fenomena yang baru saintis faham. Tapi Quran dah cerita tentangnya lama dahulu. Masa itu baru aku sedar bukan Muhammad yang menulis Al-Quran. Muhammad tak mungkin tahu fenomena ini. Barulah aku telaah cara mikir, baru aku sedar dia benar, dia bukan tulisan Muhammad tetapi tulisan Allah. Tak mungkin Muhammad tahu. Ia fenomena baru. Terus dia mengucap dua kalimat syahadah. Kita lihat kajian tentang fenomena alam dikaitkan dengan Quran, bawa pada pintu gerbang iman, dan kemudian dia masuk pintu gerbang itu dengan mengucap dua kalimat syahadah dan menjadi Muslim yang baik. Masya Allah. Sebab itu jika anak tuan-tuan dan puan-puan meminati sains, alhamdulillah. Saya teringat ketika saya kecil. Ketika saya kecil, bapa saya ini otak lain sikit. Cerita lama dulu, cerita lebih kurang setengah abad dahulu. Setengah abad dahulu, lebih dari setengah abad. Saya kecil dilahirkan, membesar perlahan-lahan, nakal di kampung. Bapa saya berazam nak hantar saya ke sekolah orang putih. Dania, nama tu pun macam orang putih lah. Nama tu pun orang dah tak terkejut. Nama macam orang kapiak. Nama macam orang kapiak, Dania. Bukan nama Mama Yusuf, Mama Syarbini. Dania, 50 tahun lebih dahulu. Mana ada orang kampung namakan anak Dania. Nama Muhammad depan nama pun tak ada. Dania seketul. Ketua Daniel, so Muhammad Daniel tu lainlah sikit, ada juga Muhammad. Ni Daniel seketul. Mana ada? Kemudian Daniel aku nak hantar ke sekolah Inggeris. Orang tua-tua kata jangan, nanti jadi kaping dia. Jangan hantar ke sekolah orang putih, jadi kapiak dia. Orang tak, jadi kapiak, jangan. Ayah saya tak kena
nasihat semua orang itu. Semua orang tua yang bagi nasihat, jangan hantar ke sekolah Inggeris, takut dia ni budak ni jadi kafir, dia tak dengar semua itu. Aku nak hantar dia. Dia hantar semua. Ada satu di Singapura, hantar sekolah Inggeris, kaki bukit integrated school. Bukan mahal tafis. Kaki bukit integrated school. Datang ke Pulau Pinang, hantar sekolah Inggeris, dia lutung. Berutung sampai ketua orang putih. Masa itu pula sekolahnya memang bahasa pengantar Inggeris, budak-budak jawab soalan bahasa Inggeris kecuali subjek bahasa Melayu dan agama, dan semua bahasa Inggeris. Taklah macam sekarang kan, masa itu. Jadi memang bahasa Inggeris itu macam air lah budak sekolah. Cakap bahasa Inggeris macam air. Suka cakap bahasa Inggeris. Oh, orang tua-tua kampung kata pun tak ni. Pun jadi kapiak dah. Dan kemudian budak nama dia ni cukup minat sains. Entah mengapa cukup minat sains. Minat sungguh-sungguh. Sains dan matematik. Dan semua subjek sains minat. Matematik pun minat. Agama pun minat jugalah. Tapi tuang kelas. Sekolah agama tak masuk. Cuma ada satu subjek belah petang pukul 3. Siapa dah tunggu? Kena tunggu semua habis. Kemudian pukul 3 baru ustaz datang nak ajar. Saya tak tunggu, saya kata saya belajar sendiri agama. Dan itulah suasana ketika itu. Lagilah orang-orang tua-tua kampung kata jangan, boleh murtad dia ni. Tapi tak semestinya demikian. Tak semestinya berlaku itu. Akhirnya sains membantu kita mengenali Quran. Sains membantu kita mengenali Quran. Alhamdulillah. Dan membantu kita untuk beriman kepadanya. Sebab kita sedar alam ini ada undang-undang. Sains membantu kita memahami undang-undang. Tiba-tiba ada kenyataan Allah sudah bercakap tentang undang-undang ini. Masya Allah. Maka itu menguatkan iman, membantu iman kita. Maka itulah yang nak kita kaitkan dengan ayat 16 hingga ke ayat 20. Terus kita masuk ke ayat nombor 21. Wa idza quri'a al-Quran, bila dibacakan Quran alaihim, kepada mereka, la yasjudu, mereka tak nak sujud. Tak nak sujud artinya tak nak patuh. Sebab itu secara biasa bila kita mengaji Quran, contohnya bila imam baca surah ini sampai ke ayat yang kita sebutkan tadi, ayat 21, sunat kita sujud. Sebab Allah berkata, bila dibaca ayat Quran kepada mereka, kafir-kafir itu, mereka tak nak sujud. Maka di zaman Nabi, bila sampai ke ayat itu, nak bezakan dengan orang kafir, umat Islam sujud. Allahu Akbar. Mereka tak nak sujud, kami nak sujud, ya Allah. Ketika dibacakan Quran, kami nak sujud. Sampai ke ayat itu, maka mereka bersujud. Sekaligus, ini antara tempat yang sunat kita sujud tilawah selepas membaca. Nah, hukumnya sunat. Jadi sekarang kita tak sujud, hukumnya sunat. Tapi kalau kita baca macam di rumah ke, siap dengan wuduk dan sebagainya, kita pun duduk keadaannya elok, kita sujud dan kita bacalah yang sunat dibaca. Juga dalam solat, kalau kita baca sampai ke ayat ini, ataupun kita solat berjemaah, tu imam baca ayat ini dan tu imam sujud. Habis ayat nombor 21, dia kata wa idza quriya alaihimul quranu la yasjudun. Allahu akbar. Kita pun wajib ikut imam ketika itu. Jika imam sujud, jika imam sambung terus hingga habis surah, janganlah. Itu imam ni tak sujud. Aku dah sujud lah. Batal. Batal. Sebab apa? Sebab mendahului imam batal. Jika dia imam sujud, wajib sujud. Ikut. Jika dia tak sujud, jangan sujud. Jika kita seorang diri, sunat kita sujud. InsyaAllah. Bala ladzina kafaru yukadzibun. Orang kafir mendustakan Quran. Dia tak percaya.
Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Mereka sembunyikan kebencian yang amat sangat terhadap Quran. Di depan muka mereka tersenyum dengan orang Islam sebab takut, tapi di hati mereka sembunyikan kebencian terhadap Quran dan terhadap Islam. Fabashirhum bi'adzabin alim, berikan kabar gembira, sindiran kepada mereka. Beritahu kepada mereka, jika kamu tak beriman dengan Quran, kesian pada kamu. Kamu akan mendapat azab yang alim, yang pedih. Fikir-fikir dengan serius tentang Quran. Fikir. Sebab itu, bila kita nak sebarkan Islam, terutama dalam dakwah terhadap non-Muslim, Quranlah alat yang paling penting. Quran. Dalam banyak tempat dalam Quran, Allah suruh Nabi sebarkan Quran. Sebarkan Quran. Bacakan pada mereka Quran. Sampaikan mesej daripada Quran. Sebab satu ayat-ayat itu pun sudah boleh menyentuh hati. Di Amerika ada seorang doktor, nama Dr. Akbar. Dia buat kajian di kliniknya, klinik pakar. Iaitu dia pasang Al-Quran dan dia buat kajian. Dipasang, dan ketika dipasang kepada pesakit, dan pesakit yang mendengar orang membaca Quran, tak kira dia Muslim ataupun non-Muslim, ketika itu dia ukur nadi mereka, tekanan darah mereka, dan begitulah seterusnya. Dia lihat ada kesan yang positif terhadap kesihatan. Tapi ukuran ini bukan dilakukan terhadap satu dua kes, dibuat terhadap ramai orang, ramai pesakit, kes-kes yang ramai. Kemudian didatakan. Maka data yang banyak itu boleh melahirkan satu rumusan. Rumusannya, Al-Quran yang dibaca dan didengar dengan khusyuk, walaupun orang itu non-Muslim, ada kesan positif pada dirinya. Dia melahirkan kedamaian. Kedamaian itu menenangkan jantung, menenangkan saraf dan sebagainya. Ada kajian dibuat oleh Dr. Akbar dan dibukukan penemuan itu. Dibukukan. Alhamdulillah. Jadi bagus mendengar dan membaca tanpa faham. Ya. Walaupun tanpa faham, bagi orang Islam dapat pahala dan ada ketenangan. Ada ketenangan. Musim Ramadan tu imam baca panjang sikit, baca dengan lagu, ataupun kita buka TV, ada sembahyang tarawih ke mungkin di Mekah, kita dengar, bukan kita faham pun. Dia baca surah yang kita jarang-jarang dengar, tapi kita dengar penuh perhatian walaupun tak faham. Maka melodinya, makhrajnya, tajwidnya, panjang pendeknya, ada sentuhan pada kita walaupun tak faham. Alhamdulillah. Tapi kita tak nak berhenti di situ. Kita tak nak berpuas hati di situ. Oh, tak faham pun tak apa. Oh, tak maulah. Kita nak faham, nak dengar, itu dapat pahala, itu bagus. Tapi kita nak lebih, nak faham juga. Lagi bagus. Alhamdulillah. Itulah dia, insyaAllah, Al-Quran ada kelebihan-kelebihannya. Jadi mereka yang menentangnya, mereka mendapat azab yang pedih. Justru pada hari ini kita kena sebarkan mesej Quran. Maka belilah buku-buku bagi pendengar Muslim, biar mereka kenal Al-Quran, insyaAllah. Biar mereka kenal Al-Quran, dan berkemungkinan mereka akan jatuh hati terhadap Quran. Cuba baca satu buku yang menarik oleh Profesor Dr. Jeffrey Lang. Tajuk bukunya Even Angels Ask. Even Angels Ask. Tadi saya sebutkan tentang cerita Adam. Di peringkat awal kejadian Adam, merujuk surah Al-Baqarah ayat 30. Tiba-tiba malaikat bertanya. Pertanyaan oleh malaikat ini mengetuk minda Dr. Jeffrey Lang. Dia dihadirkan Quran terjemahan bahasa Inggeris. Ini dia tulis. Kita baca sejarah penemuannya terhadap Islam. Ini sejarahnya. Dia pada asalnya Roman Catholic, kemudian jadi atheist. Satu hari dia dari Kansas, Amerika, dia hadirkan Al-Quran terjemahan bahasa Inggeris. Dan dia berkata, aku menerima untuk mengkaji bukan sebab nak percaya. Aku menerima kerana hendak mengkaji untuk melihat kesilapan Quran.
Jadi dia terima Quran terjemahan dan nak berkaji untuk mencari kelemahan Quran. Lawan itu dia begitu. Tapi tak apa. Tak apa, tak ada masalah, silakan. Kemudian dia berkata, maka aku pun mengkaji. Bila aku mengkaji, lain pula jadi pada aku. Aku nak cari kesilapan Quran. Tapi yang aku temui ayat demi ayat yang menjawab pertanyaan dan persoalan aku tentang kehidupan. The Quran answered my question about life. Aku nak mencari kesilapannya. Aku menemui jawapan untuk diriku. Sampailah dia mengkaji ayat yang kita kaji tadi. Surah Al-Baqarah ayat 30 berkaitan kejadian Adam. Malaikat bertanya, kamu nak cipta makhluk yang akan berbunuh-bunuhan? Tentu dia terpukul. Malaikat bertanya Allah, dan Allah tidak marah, tentu dia berhenti. Kalau kita baca, kan baca sambung terus. Oh, malaikat tanya, tanya juga mereka. Tapi Dr. Jeffrey Lang ni, dia baca sebagai orang sains yang berfikir. Dia berhenti. Malaikat bertanya Allah dan Allah layan. Maka tajuk bukunya apa dia? Even Angels Asked. Tajuk bukunya, Even Angels Asked. Malaikat pun bertanya Allah. Malaikat pun bertanya. Kita orang Islam tak mau tanya. Pandai sangatkah? Dia pelik dengan orang Islam. Even Angels Asked. Malaikat pun bertanya Allah. Nak tahu lagi? Maka itu tajuk bukunya. Cuba baca buku itu. Tentang bagaimana dia bertemu Islam dan bagaimana mencabarnya hendak menghayati Islam di anda. Termasuk untuk berinteraksi dengan orang-orang Islam sendiri yang sebahagiannya fanatik mazhab, yang setengahnya mengisytiharkan dirinya salafi. Susah sungguh nak hidup kepada orang Islam di Amerika kalau bercampur dengan pokok Islam yang sudah gila mazhab, gila salafi, macam-macam gila orang Islam pada hari ini. Lagi susah aku nak jadi orang Islam. Tapi tak apa, aku akan terus dalam Islam yang aku yakini. Baca buku itu, dia akan mengejutkan kita tentang penemuannya dan mengejutkan kita tentang kita sendiri yang fanatik kadang-kadang tak pada tempat, yang menyusahkan orang yang perlu Islam. InsyaAllah ya. Jadi siapa akan keluar? Seterusnya ayat 24 berikan adab, kabar tentang adab, dan terus kita sampai ke penghujung surah ayat 25. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Yang selamat siapa dia? Inilah dia orang yang selamat. Orang itu Allah sebutkan di penghujung surah Al-Insyiqaq. Surah tentang kiamat, maka yang selamat di sana, inilah dia. Siapa dia? Mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Itulah yang kita nak hiaskan ke atas diri kita. Mantapkan iman. Jangan jadi orang Islam biasa. Itu peringatan untuk diri saya sendiri. Jangan jadi orang Islam biasa. Jangan. Jadi orang Islam yang luar biasa. Apa maksud luar biasa? Orang Islam yang berpegang teguh dengan Islam. Atau luar biasalah pada hari ini. Berpandukan hadis, mereka seperti orang yang menggenggam bara api, tapi tak dilepaskannya. Riwayat iman Imam Tirmizi. Seperti menggenggam bara api, pada hari ini nak menghayati Islam secara yang sebenarnya, begitulah menjawab. Macam luar biasa. Hadis tadi menceritakan tentang suasana luar biasa seperti menggenggam bara api. Ada hadis lain, riwayat Imam Ahmad mengatakan mereka itu ghuraba, orang asing. Macam orang asing, pelik. Ghuraba di akhir zaman. Nabi gelar mereka ghuraba. Ghuraba, bukan ghaba. Ghuraba. Dalam bahasa Arab bermaksud golongan yang asing. Pada al-Islam ghoriban wa sayakulu ghoriban kamal pada fatubah lil ghoriban. Hadis ini antara hadis yang masa awal-awal perjuangan Islam kita seronok menghafaznya.
sebab dia hadis motivasi. Hadis ni tinggi motivasi dia. Kalau kita duduk seorang-seorang, duduk pulang. Pada al-Islam, wariban wasadamu, wariban kamar, dada, batuba, lalu, riwayat Imam Ahmad, pulang. Maksudnya, Islam bermula asing. Dia akan kembali asing. Berbahagialah orang-orang asing. Itu cantik. Itu hadis motivasi. Islam bermula asing. Asing. Ketika Nabi bawa Islam alaihi salatu wassalam, terkejut masyarakat. Satu benda baru. Muhammad bawa ajaran baru, asing. Kemudian Islam berkembang. Tak nampak asing. Tapi Nabi kata, wasayamu dohori matikama pada di akhir zaman, kembali asing semula. Di akhir zaman, Islam jadi pelik balik. Macam benda baru pula. Sekarang lah zamannya. Nak berpegang dengan Islam secara yang serius, Allah, macam pelik. Apa? Tak nak makan duit riba. Apa? Tak nak masuk ASB. Apa? Pelik. Buat-buat ni pelik. Nak masuk ASB, tanya dulu halal ke haram. Nak masuk ASN, tanya dulu pertikaian. Kira untung cukuplah. Kira untung cukuplah. Ada seorang bawa satu insurans dari UK, kata Dr. Daniel, untungnya besar. Okay, just one simple question to you, sir. Just one simple question. Is your insurance syariah compliant? Terdiam, lama. Is your insurance syariah compliant? But you see, the profit is a lot. Is your insurance syariah compliant? I am asking you one simple question and forget about your profits. You don't want the profits. I am asking you not about profits. Is it syariah compliant? Can I phone my boss to come and see you? Tuh nak panggil bos dia. Of course. Lepas 3 hari bawa bos datang. Saya kata, you know, we Muslims, we talk not only about prophets. But don't say that we Muslims don't like prophets. We do not prefer prophets. No. We like prophets. But above all, we want to know, is the prophet based on Sharia compliant system? You like that? You all are black, huh? You all black. Memang kami pelik. Tanya syariah compliant dah pelik. ASB syariah compliant. Orang Melayu pun pelik. Tambah yang dah melabur. Ini dunia pelik. Kita sebut Islam. Nak betul hayati Islam. Padahal bukanlah kita tu bagus sangat. Bukanlah kita tu malaikat. Nak cuba hayati. Dah nampak pelik. Baru bercakap syariah compliant, dah pelik. Saudara Rasulullah. Jadi hari ini, kita nak jadi orang Muslim yang luar biasa. Biar orang berkata kita pelik, kita kuno, tak apa. Yang penting, kita termasuk dengan golongan yang Allah sebutkan dalam surah Al-Insyiqaq ayat 25. Yang penting Allah golongkan kita dalam kelompok itu. Itu yang paling penting. Orang nak kata kita pelik, pedulikan. Yang penting ini. Yang selamat, melainkan yang betul imannya, yang beramal soleh. Amal soleh itu menuntut kita dalam setiap perkara yang kita buat, pastikan ia ikut syariat. Itu maksud syariah compliant. Pastikan ia ikut syariat. Baru amal itu jadi soleh. Di samping iman yang telah kita sebutkan tadi. Malaikat yang beriman dan amalnya soleh. Barulah dia mendapat ganjaran. Ajrun wairu mamnun. Ganjaran tanpa putus. Masuk syurga balasannya tanpa putus. Qalidina fiha. Kekal abadi selama-lamanya tanpa putus. Itu yang kita mahu. Ganjaran di dunia terputus-putus.
bajet 2013, pesara dapat RM500. Gelok dapat sekali, dia terputus. Pesara dapat RM500. Gelok lah, Alhamdulillah. Tapi, sekali, kemudian, tak tahu bila pula nak dapat. Terputus-putus. Tapi yang Allah bagi ini, tanpa putus-putus. Saya minta maaf kaitkan dengan bajet, baru dapat. Dapat perkefahaman, baru faham. Oh, tu bisa putus dengan tak putus. Maka kita mencari yang Allah punya, yang dunia ini tak apa. Yang dunia ini, yang diberikan, yang halal, sila ambil. Tapi ingat, yang kemuncak, yang kita mahu sangat-sangat, yang Allah berikan, iaitu khair rumah-rumah, tidak putus-putus, insyaAllah. Jadi, Alhamdulillah, pada hari ini, kita khatam perbincangan surah nombor 84, Al-Insyiqaq. Semoga insyaAllah dengannya, kita memahami tentang diri kita, yang Allah jadikan bertingkat-tingkat berfasa-fasa dengan berbagai hasilan yang telah saya sebutkan tadi. Dan yang penting, kita berubah-ubah. Dan semoga perubahan kita perubahan ke arah kebaikan yang menghasilkan iman dan amal soleh yang telah kita sebutkan tadi. InsyaAllah. Dan yang keduanya, tentang betapa pentingnya kita memahami Al-Quran dan mendekati Al-Quran. Dan kemudian kita hendak menyebarkannya, menyebarkan isi-isi wahyu kepada mereka yang lain dengan harapan mereka yang mendapat sentuhannya, mereka berubah untuk akhirnya beriman dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kesemua itu terlaksana berdasarkan apa yang kita bicarakan tadi. Alhamdulillah. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan masuk ke surah yang baru, surah 85, Al-Buruj. Temanya berkaitan dengan gugusan bintang-bintang. Gugusan bintang-bintang. Apakah perinciannya? InsyaAllah kita bincang bermula minggu hadapan. InsyaAllah. Allahumma alam bisawab. Ada soalan lebih besar? Bapak? Ada? Ya, sila. Sila. Dia dah cukai dengan sendiri dia. Soalan selebriti tu orang kenal lah. Soalan yang terkenal. Soalan yang terkenal, okey. Dia ceraikan isteri dia. Ceraikan isteri dia. Ha, lepas tu dia rujuk sendiri. Dia ceraikan isteri, dia rujuk sendiri. Apa dia bagi tahu mahkamah, dia rujuk. Dia rujuk kepada ustaz-ustaz. Dia rujuk buku, dia rasa betul, dia rujuk kan. Ya. Lepas tu dia ada isteri betul-betul. Dia buat mahkamah, mahkamah itu sebenarnya rujuk itu tak sah. Ya. Ya, ini antara fiqh dan kemudian fiqh diundang-undangkan. Fiqh merupakan hukum yang berdasarkan nas dan kefahaman nas. Reza bertanya tentang seseorang yang terkenal yang menceraikan istrinya, kemudian merujuk sendiri tanpa perantaraan mahkamah. Dirujuk kisnya kepada mahkamah, mahkamah menghukumkan talaknya, rujuknya tidak sah. Rojoknya tidak sah. Jadi bagaimana kita melihat itu? Ini perkara yang berkaitan dengan fiqh, hukum fiqh dan undang-undang. Fiqh belum lagi undang-undang. Fiqh merupakan hukum hakam yang berdasarkan ijtihad ulama. Kalau kita bicarakan benda-benda yang berkaitan isu nanti, maka ia merupakan satu hukum berdasarkan ijtihad ulama. Dan ijtihad ulama artinya usaha untuk memahami nas dan mengeluarkan hukum yang mungkin kadangkala ijtihad itu melahirkan hukum yang berbeza dan berbandang. Hukumnya berbeza dan berbandang. Sebagai contoh dalam bab perkahwinan, ada yang mengatakan jika seseorang suami menceraikan, mentalak isterinya dengan talak tiga sekaligus. Ada yang mengatakan jatuh. Maka jatuh talak tiga. Ada yang mengatakan tidak jatuh. Sebab dia sebut kali pertama, walaupun dia sebut jatuh talak tiga, tapi disebut sebutannya itu kali pertama, first time. Maka jatuh hanya talak satu, walaupun dia sebut jatuh talak tiga. Maka ini ijtihad. Maka melahirkan hukum fiqh yang berbeza. Maka negara nak ambil hukum yang mana satu? Bila negara mengambil sesuatu hukum, maka ia menjadi undang-undang. Jadi ada banyak hukum, tapi hukum ini yang dipakai.
Ini akhirnya contoh di Malaysia, itu yang kita pakai. Sebab itu kadang-kadang dia menimbulkan masalah. Dia menimbulkan masalah sebab itu yang diundang-undangkan. Dan kemudian pergi ke majlis agama, dia kata itu yang diundang-undangkan, saya tak boleh buat apa. Inilah yang berlaku berdasarkan pertanyaan Rizal tadi. Jadi kes yang disebutkan tadi, kes cerai. Dalam bahasa hadis yang sahih, suami yang menceraikan isteri dengan bahasa yang jelas, maka walaupun dia melawa, walaupun dia bermain-main, aku cerai. Sambil duduk potong kayu, aku cerai. Laku kes ni balik pulau. Telefon doktor dia yang isteri tu yang terkejut. Suami dia gelak terbahak-bahak sambil kena walk down. Ni suami saya tadi, kami duduk potong kayu tadi. Ya, tengok dia potong kayu, zikirlah subhanallah, 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 tak. Aku cerai. Abang, Allah melawak saja. Doktor jatuh dah. Suami kata apa? Aku cerai hang. Dia kata begitu. Kalimatnya cerai hang. Dengar betul. Jatuh. Sebab soreh. Jelas. Tapi kalau tak soreh, dia bagi kinayah. Sindiran. Tengok ni yang suami. Penting suami. Faham ni. Tidak bahaya. Kisah dari isteri. Kinayah. Ambil balik rumah mak hang. Jangan main lah. Pergi balik rumah mak. Jangan main lah sini. Dia tak kata cerai. Tapi dia halau balik rumah mak. Jangan main lah. Abang, apa maksud abang? Cerai kau? Dah, sayang lagi. Bukan cakap dia. Sebab kalimat itu boleh masuk jatuh. Boleh masuk jatuh. Abang niat cerai saya kan? Memang itulah niatku tadi. Dia kinaya sindiran. Mana satu yang sebenarnya? Tanya dia. Tanya dia. Sebab itu dia boleh jadi sesuatu yang kelakar pun. Tambah pada hari ini, ramai suami kahwin tak faham Islam. Malah hukum hakam fiqah perkahwinan pun tak faham. Fiqah perkahwinan pun mereka tak faham. Sebahagian suami pun kahwin saja. Anak-anak muda tengok perkenan. Cik nak kahwin mak. Kalau boleh tengok belajar pun nak kahwin lagi. Eh, bersediakah? InsyaAllah. Lepas tu, gaduh. Bila gaduh tak boleh kawal emosi. Dah keluar kalimat-kalimat. Tok Mufti tak tahu, mahkamah tak tahu, isteri dah merana. Macam mana keadaan? Itu undang-undang dikeluarkan kadang-kadang untuk ialah wanita. Maka dihukumkan sekarang, tidak boleh lepas talak melainkan di mahkamah. Tapi jika dilepas juga, ada saksi. Ada saksi dihukum jatuh. Sebab nasnya kuat. Sekarang merojok. Jika merojok dia lakukan, dia rojok. Aku rojok, ha? Maka merojok itu juga berjalan. Jika talaknya talak satu ataupun dua, bukan talak tiga. Jika talak tiga, dia panggil talak banyak dapat dikubur. Itu empat. Jika talak rojok, talak boleh rojok, maka dia rojok. Jadi main-main pula talak cerai. Waktu di Malaysia diketatkan. Dia kena rojok, kena ada saksi. Tapi ada nas. Ada nas yang dikaitkan dengan bab itu. Kalau dia kena rojok, kena ada saksi. Dia kata ada saksi, tak sah. Sebab ada nas, maka ada ulama kata sah. Ada ulama kata tak sah. Maka di Malaysia, dia undang-undangkan yang bahagian tak sah. Supaya pihak suami dibawa ke mahkamah. Dia ke mahkamah, nak buat peran. Supaya suami sedar, ini benda serius, jangan main-main. Dan kemudian berlaku konseling juga pada suami. Itu kes yang diundang-undangkan. Tapi ada pendapat yang berbeza. Tapi yang menentukan apakah yang negara ambil untuk diundang-undangkan. Itu yang berjalan. InsyaAllah ni. Itu fiqah dan undang-undang dia berbeza kadang-kadang. Yang kita faham, kita belajar, suatu lebih luas. Tapi kemudian diundang-undangkan, suatu yang lebih realistik untuk tempat itu. Allah Allah. InsyaAllah. Ya, ada lagi? Nombor empat. Bolehkah mengerjakan haji tapi mempunyai hutang yang berazam akan bayar setelah balik haji? Kena ada suatu jaminan. Azam satu, berazam nak bayar satu, tapi kena ada satu jaminan bahawa insya Allah sebenarnya boleh lunaskan hutang selepas balik haji. Maka itu sebenarnya pada hari ini
memang perbincangan yang hebat. Sebab orang yang berhutang artinya dia belum mampu lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji diwajibkan kepada orang yang mampu. Salah satu tafsir mampu, mampu di penjuru keuangan. Tapi dia tak mampu sebab dia masih berhutang, dia belum beres hutang. Maka dia tak wajib pergi Mekah. Tapi di penjuru yang lain, dia memang ada duit tapi bukan sekarang. Memang kerajaan akan bagi bonus. Bonusnya insyaAllah sekian banyak. Campur dengan apa yang orang hutang kat saya, di tanah orang ada RM30,000 boleh beres. Memang wang saya tu ada, tapi hari ini tak ada. Tapi memang wang saya di atas kertas ada. Maka di penjuru itu ada ruang. Boleh. Sebab sudah ada kekuatan untuk bayar hutang, insyaAllah. Tapi kita tak ada kekuatan langsung, dahulukanlah pembayaran hutang. Pergi ke Mekah dikemudiankan, tak mengapa, sebab tidak wajib jika tidak ada kemampuan di penjuru keuangan. InsyaAllah. Saya teringat pula kes cerai tadi. Saya teringat pula satu kes yang berlaku. Kes yang berlaku, ceritanya begini. Suami isteri tengok TV. Jadi saya nak ceritakan pengalaman kes yang sampai ke saya. Sebab saya ingat relevan. Kes talak cerai. Sebab orang tak ada ilmu, hidupnya memang tertekan. Pertama si isteri. Bala akan ditanggung wanita begitu banyak bila kahwin lelaki di Malaysia yang kita tak yakin kefahaman agama. Jangan tertipu dengan sekadar tengok pakai serban ke jubah, jangan tertipu ya. Itu boleh menentukan dia faham agama. Jangan, jangan tertipu. Saya pesan, saya akan sana. InsyaAllah. Jadi suami isteri ni tengok TV. Tengok, saya tak pasti iklan gambar apa lah. Iklan gambar apa tapi ucap si isteri, doktor ada satu soalan. Ayah apa? Jadi kami tengok TV sampai iklan. Jadi iklan tu kata macam ni, pelakon tu kata, pada hari pertama, macam hari pertama, kita kahwin hari pertama, kita kahwin. Hari kedua, kita suami isteri. Hari ketiga, kemudian suami saya teka. Hari ketiga, aku cerai ha? Ha betul eh? Kita hanya berkahwin 3 hari waktu. Tapi dia tu kata, kita hanya berkahwin 3 hari. Jadi bila pelakuan tu, suami tu kata pada hari ketiga dia diam, suami saya pergi sambung. Suami saya kata, aku cerai ha? Saya tu tepi dia. Dan saya terdengar, aku cerai ha? No, doktor, jatuh ke cerai tu? Allah, astagfirullah, jatuh apa? Mana suami, hati suami? You boleh tengok filem tu, apa you buat? Dan saya terus sambung lah apa dia kata. You terus sambung apa dia kata. You merujuk pada filem tu, ya. Cuma kalimatnya, aku cerai ha? Ya. Lepas tu, kita tak boleh tidur lah. Jadi, tak jatuh. Tak jatuh sebab itu bukan berkaitan dengan isteri. Dia berkaitan dengan filem tu. Kita lihat. Yang isteri ni dah tak boleh tidur. Sebab dia mengikau jatuh dah talak satu. Sebab suami sebut aku cerai hang. Padahal isteri, padahal suami tu cuba tafsir. Bukan tafsir Quran. Tafsir filem. Tafsir apa yang Tuhan pernah kata. Tapi sudah menimbulkan hal biru pada keluarga. InsyaAllah yang tadi saya teringat insinyur begitu, saya ingat memang anak-anak kita belum berkahwin, cukup belajar agama dan nak pilih menantu pun ialah ada asas agama, bukan sekadar faham, pada bagi itu penting, yang penting menghayati. Carilah satu hint, satu petanda menantu itu menghayati agama. Itu sangat penting untuk hari ini, jika tidak mereka akan merana dan mereka akan kacau di tamah apa. Hidup tak senang lepas mereka tahu. Seorang student, saya seorang student yang akan menamatkan pengajian tak lama lagi, yang balik ke negeri asal. Saya berminat dengan kelas ini. Ada mengenai siapa yang bakar dalam ulum Al-Quran dan mengadakan kelas tatabuk di Johor. Jika di Johor, turut di JB, insyaAllah. Ramai yang boleh di JB, insyaAllah. Jika di Johor, tempat lain saya tak pasti. Tapi insyaAllah, saya yakin di Malaysia tidak ketandusan kelas-kelas macam ini. Kena usaha mencari.
tanya di masjid terdekat, surau terdekat, ada tak kelas tafsir dibuat. Tanya, siapa yang mengajar? Dia siapa? Kita yakin, belajarlah. InsyaAllah. Yang penting, jangan tutup mulut, hendaklah kita bertanya. Dan hendaklah kita mencari. Jika jauh sedikit, jauh tambah sedikit, taklah jauh sangat. Jauh sedikit, di Malaysia ni tambah di Pulau Pinang, jauh sedikit tu tak jauh mana. Jauh sedikit, buat di mana? Batu buat. Allah, saya duduk di lutut. Allah, taklah jauh sangat. Buat di batu buat, saya duduk di lutut. Allah, habis nak buat batu buat di lutut kau. Kalau pindah di lutut, orang batu buat kata, Allah, awak boleh pindah di lutut. Semua cari sebab. Jadi kita tak pindah, main-main tak main sudah. Tapi kalau jauh sedikit, jauh sedikit lah. InsyaAllah. Tapi kena cari. Yang kedua, tak salah. Kita beri kitab tafsir Al-Azhar sebagai contoh, baca. Seringkali saya sebutkan, membaca kitab yang diiktiraf itu bukan berguru dengan syaitan. Yang berguru dengan syaitan, kita percaya buku yang tak tahu siapa dia ni, penulis ini. Latar belakangnya macam mana? Metodologinya macam mana? Nah, itu jangan. Itu boleh bermaksud kita berguru dengan guru yang kontroversial. Berguru dengan syaitan ada kebenaran di situ. Tapi sekarang saya mencadangkan beri tafsir Al-Azhar oleh hamba. Siapa dia itu? Ulama yang berkaliber. Tafsir Al-Azhar telah hidup dalam masyarakat kita puluhan tahun. Tidak ada kontroversi. Jadi diiktiraf. Bila kita baca, kita membaca buku yang sudah diiktiraf. Tak apa. Cuma bila kita baca, kita akan dapat sesuatu. Tapi mungkin ada kenyataan-kenyataan yang memerlukan perincian. Betul. Tanya. Di bidang-bidang tertentu yang kita kurang jelas, ada nama negara. Kalau kita rasa aku kurang jelas, ada nama negara. Tanya. Ini pak yang aku kena tanya. Tapi ada benda yang jelas. Contoh bila hamba mengatakan, oh, Nabi Idris pernah dikatakan menipu malaikat. Dia menyuruh malaikat mematikan dia, memasukkan dia di syurga. Kita boleh faham. Kita boleh faham, tak mungkin Nabi Idris menipu malaikat. Jadi kita boleh faham bahasa yang berkaitan dengan kisah Israelian. Maka diceritakan kisah itu untuk menampakkan kisah Israelian memang perlu kita tolak. Contoh kisah Nabi Idris yang kononnya menipu malaikat. Kita baca, kita boleh faham. Kita faham cerita, kita faham mengapa perlu kita tolak. Tapi ada benda yang kita perlu pertanyakan. Jadi, sebelum mungkin bertemu kelas-kelas dan sesuai, maka kita boleh dapat ilmu dengan membaca. InsyaAllah. Biarlah baca dari kitab yang kira-kira lebih baik. Saya bimbang belajar dari internet. Yang boleh ambil dari internet ni biasanya orang yang tak ada akses. Orang tak ada akses. Saya sebut ini sebab pengalaman-pengalaman. Saya teringat ada seorang budak itu, dia belajar dari YouTube. Ada ustaz yang buat kelas-kelas di YouTube. Dia minat. Dia minat agama. Tapi dia belajar agama dari YouTube. Di YouTube. Ada ustaz yang popular dari YouTube, dia belajar. Dia belajar, okey lah. Kita kata bagus lah. Saya beritahu ke ibu dia, okey. Dia menyalah. Dia sudah berubah dulu, dia teruk. Dia sekarang sudah berminat. Jangan dihalang. Tapi peringat kakak dia tak cukup. Tak cukup. Dalam dua bagi peringatan tu berlaku satu insiden. Apa dia? Anak dia berhenti kerja mengejut. Anak itu nakal. SPM pun tak lulus. Tiba-tiba dapat kerja. Berhenti kerja mengejut. Ibu dia dah menangis. Tapi apa ceritanya? Berhenti kerja mengejut. Sebab apa? Sebab ustaz di YouTube bagi tahu kita ni duk asyik dengan dunia tak habis-habis, malas mengaji. Ustaz tu sebut bukan benda yang salah, tapi bila dia pegang secara yang salah, dengar YouTube saja ustaz tu sebut bukan cara umum. Kadang-kadang doktor dia ni yang bersebutnya tu, kita duk asyik dunia saja. Aku ni kena ke aku lah, kata budak tu. Kena ke aku, ustaz kata, kita duk asyik dunia saja. Tak mau mengaji agama. Kena ke aku lah, aku kerja kilang sampai overtime malam. Tak ada masa nak mengaji, terus letak. Tak mau kerja dah. Terkejut ibu. Tidak bantu juga ibu ni, ibu bermasalah pula dengan kewangan. Jadi dia bantu juga sikit sebanyak. Sebab ustaz kata kat YouTube. Astagfirullah.
Ini bala juga lah. Bala mengaji melalui YouTube. Jadi, setiap benda tu ada pro kontra dia. Yang seimbangkan, kita kena faham. Sama juga belajar daripada kita. Ada pro kontra. Kalau kita hanya belajar dari buku saja, tak ada kelas-kelas macam ini, ada ketika kita akan terbatas. Belajar dari YouTube saja, nak faham dari YouTube saja, kadang-kadang ustaz punya maksud tu ada tersilap lagi. Tak sempat nak beritahu. Cuma jawab soalan. Sebut 2-3 ayat, jawab soalan. Apa soalan berikutnya? Itu saja. Kita dah pegang dengan 2-3 ayat tu pegang. Macam tak ada lagi lah kenyataan lain. Masa itu kita boleh terbataskan. Telah berlaku. Kalau belajar hanya melalui YouTube. Jadi lebih kurang begini lah insyaAllahnya. Ya Allah. Bagaimana cara nak mendidik hati mendampingi Quran? Nak mendampingi hati, mendampingi Quran. Pertama sekali, pegang Quran. Yang kedua, jangan tunggu luna hati nak mengaji Quran. Jangan tunggu luna. Takut masanya tak tiba. Dasar untuk mendekati kebaikan ialah mengetahui dia baik. Make the first move immediately. Mulakan langkah itu sebab mungkin. Itu rahsia. Sebab syaitan akan ubah kita. Kalau ada keinginan itu, jangan tahu. Sebab syaitan bukan duduk diam. Baik. Nampak dah mula minat dengan Quran. Oh, syaitan tak duduk diam you. Dia datang. Tak apa, it is okay to read 2 more weeks before you study the Quran. It is okay. Tak apa, tangguh dulu. Saya akan kacau. Tapi bila ada keinginan, sudah membara sedikit minat untuk buat baik, termasuk untuk mendekati Quran, cepat-cepat ambil dia. Berikan masa seketika untuk baca. Dan kemudian rasai. Sampai kita merasai sesuatu. Biasa kalau kita baca Quran dengan penuh pengamatan, walaupun fikir awal saya sedar, bukan terus kita faham. Tapi ambil yang baca tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Jangan lepas Alif Lam Mim, ada pada kita falam surat Allah Al-Azim. Sama. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Tutup handphone, tutup semua. Kunci bilik kita perlu untuk baca. 5 minit, kita akan rasa sesuatu. Yang tak membawa ke 10 minit. Masa itu kita pergi. Langkah pertama. Rasa sedap tu akan merangsang esok nak baca itu. Yang mencapai langkah pertama. Seperti orang lagi buat dia rasa kesedapan itu. Dia tak mau berhenti. Dia tak nak berhenti. Apa sebab dia tak nak berhenti? Tak cerita macam mana? Kelazatan membaca Quran, mendekati Quran, mana boleh cerita pada orang? You buat, you dapat. Tuhan bagi. Langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua, disiplinkan diri. Cepat langkah pertama, kemudian disiplinkan diri. Dan insyaAllah yang ketiganya, Tengah ada jemaah macam inilah kelompok. Kalau seorang-seorang biasanya nak mengalah. Tapi kalau ada aktiviti kelompok, datang jumpa kawan. Suatu kawan pun di depan telefon, siapa yang ambil you? Ya, jemaah itu ada rasangan tersendiri. Kalau seorang-seorang pertama ini ada film bagus pula, aku fikir tengah ada fikir bagus. Nak sampai dah, nak ambil you. Oh, okay. Cuma batal, bukan apa-apa ke itu. Tapi kalau seorang-seorang tu, InsyaAllah. Ya, aku menyukur melihat ini, tak apa-apa lah. Dia ada zaman ini. Tiga, dan yang keempat itu, insyaAllah. Jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kebaikan ada cabaran. Jangan lupa kita bangkakan rasa. Kita perlukan bantuan Allah doa kepadanya. InsyaAllah. Berdasarkan kalau kita buat kebaikan dengan mengharap pahala daripada Allah, pada siapa lagi kita nak harapkan pahala?
pada manusia, tidak kepada Allah. Ya, maka jelas dia tak berdosa. Ini kadang-kadang belajar tasawuf yang tak betul. Ini bahaya belajar tasawuf dari hidup. Cukup bahaya. Sebab memang saya pernah cerita masuk tarifah, masuk tasawuf. Memang ada penyelidikannya. Antara penyelidikannya adalah ini. Yang melahirkan soalan begini. Penyelidikannya di mana? Yaitu sesiapa yang beribadah mengharapkan pahala Allah, ibadatnya tak bagus. Macam tak ikhlas. Sebab apa? Dia nak sesuatu. Dia beribadah nak sesuatu. Ibadatnya tak bagus. Soalannya berharap pahala daripada Allah berdosa tak? Melahirkan kefahaman sebab berdosa. Ini salah faham dari ilmu tasawuf. Kalau salahannya tak betul, itulah hasilnya. Iaitu salah faham yang besar, bahaya. Sedangkan dalam ibadah hanya ada tiga. Kita bincang dengan tiga bentuk ini dan kita faham, insyaAllah kita tak sesat. Pertama, apa itu ikhlas? Ikhlas itu sesuatu yang diwajibkan ketika beramal. Di samping amal syariah compliant, amal mesti ikut syariat, di samping itu mesti ikhlas. Apa dia ikhlas? Ikhlas buat sesuatu kerana Allah. Buat sesuatu mencari redha Allah. Apa lawan ikhlas? Lawan ikhlas riya. Apa dia riya? Riya buat sesuatu tidak mengharapkan Allah, tapi mengharapkan balasan daripada makhluk Allah. Itu riya. Jadi satu mengharapkan daripada makhluk, satu mengharapkan daripada Allah. Itu sudah pemisah. Mengharapkan balasan makhluk sudah lawan ikhlas. Mengharapkan sesuatu daripada Allah, itu ikhlas. Jadi mengharapkan satu daripada Allah ada tiga bahagian. Tapi tak ikhlaslah. Sebab mengharapkan daripada Allah. Satu ialah mengharap pahala. Pahala you harap dari siapa? Allah. Di Allah. Ikhlas. Ada setengah ibadah. Aku ibadah sebab apa? Aku ibadah sebab takut neraka. Aku semayang ni kerana takut neraka. Neraka siapa nak siksa kita masuk neraka? Allah. Berkaitan dengan Allah juga. Pun ikhlas. Ada setengah ibadah. Nak pahala. Aku rasa nak hidup dengan bidadari. Aku nak hidup dengan bidadari. InsyaAllah. Dapat tak? InsyaAllah itu ikhlas. Aku tak bijak bidadari. Aku bijak tak mau masuk neraka. Tak nak. Ikhlas juga. Sebab semua tu Allah yang janji. Tapi kemuncaknya, cara ma'ah ada dia. You ibadah. Dia pun dalam ma'ah ada dia. Mengharapkan apa? Aku nak ibadah. Tak harap apa-apa. Aku ibadah kepada Allah. Sebab Allah saja yang layak. Aku beribadah kepadanya. Itu ikhlas tahap tinggi. Rupanya ikhlas pun ada tahap. Tapi semua ikhlas. Jangan terbalas. Jadi soalannya berdosakah kalau kita beribadah mengharap pahala daripada Allah? Tak berdosa langsung. Itulah ikhlas. Cuma ada ulama ketika membahaskan hadis innamal a'malu binniyat, setiap amal dengan niat, ketika membahaskan, mensyarahkan hadis ini, memang ada ulama mengatakan ikhlas ada banyak tahap. Orang yang beribadah mengharapkan pahala ataupun syurga, itu ibadah seperti saudara. Ibadah seperti saudara. Ikhlas juga. Ala saudara. Macam saudara. You buat ini kenapa? Nak untung lah you. Nak untung. Untungnya syurga. Tapi masih ikhlas, masih okey. Bolehlah. Niaga apa salahnya. Masih okey, ikhlas. Yang takut apakah? Itu kata ulama. Ikhlas ala hamba. Macam hamba. Pasal apa you patuh pada tuan? Tak patuh sahaja. Dia sebat. Aku kena sebat. Tapi ini sebatan daripada Allah. Neraka-nya. Maka ikhlas. Tapi kemuncaknya kerana nak sembah dia. InsyaAllah. Bila berpindah mengharapkan makhluk Allah punya balasan, aku tidak ikhlas. Jelas? InsyaAllah.
Ini tak salah. Minta lah. Ya Allah, aku minta masuk syurga. Sila minta. Sila minta. Itulah ikhlas. Kalau boleh kita lahirkan umat yang buat amal pada syurga. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Berbeza. Ini buat amal sebab apa ni? Ya, benar pada dulu nak duduk belakang. Itu imam. Anak dia lawak. Maaf dia lain. Anak dia lawak. Itu imam. Itu mengharapkan apa? Itu mengharapkan upahlah. Bukan pahlah. Upahlah. Dia biasa. Bagaimana nak ikhlaskan hati beribadah kepada Allah? Cuba ambil api tak jari di atasnya. Ambil api tak jari di atasnya. Suang-suang ambil. Jangan sampai tempat kuatilah. Tetap. Tapi jangan sampai terbakar jari juga. Jangan sampai terbakar silam. Jangan sampai terbakar jari. Ada setengah lama apa begitu. Yang kita ekstrim. Aduh weh. Allah, api besar ni pun tak tahan. Wahai diri, api besar ni pun tak tahan. Api neraka pun boleh faham. Dan pun boleh tahan. Tak boleh. Janganlah buat jahat. Itu satu cara lah. Cara praktikal. Ada guru tak? Buat lilin. Okey. Siapa berani letak jari di atas? Boleh bakar jari? Tak mau cikgu. Tak tahan kan? Tak tahan. Api neraka lagi dahsyat. Macam mana dekati api neraka? Itu satu kefahaman. InsyaAllah. Tapi cara lain pun boleh. Nak ikhlaskan hati. InsyaAllah. Sentiasa muhasabah diri sendiri. Kadang-kadang dia kata self-counseling. Cakap dengan diri sendiri. Cakap dengan diri sendiri. Wahai diriku, dengan neraka menantimu jika tidak ikhlas kepada orang. Itu kita panggil munajah. Boleh? Bolehkah wanita haid baca dan membawa dan baca tafsir Quran? Boleh. Wanita haid, sebab haid itu bukan sesuatu yang diminta, bukan sesuatu yang direka, dia pemberian. Maka diberikan beberapa kewenangan. Boleh wanita haid bawa Al-Quran terjemahan? Boleh. Ada ayat Quran tapi ada terjemahan yang banyak. Boleh membaca Quran terjemahan. Juga boleh. InsyaAllah ada berbagai pendapat. Tapi saya cenderung dengan pendapat yang mengatakan boleh. Sebab ada ulama yang mengkaji nas yang mengatakan dilarang. Nasnya tidak kuat dalam wanita haid. Dia boleh. Saya mencadangkan wanita haid, bawalah Quran terjemahan. Boleh. Ambillah Quran, boleh pegang. Tengok. Apatah lagi untuk kepahaman, memahami maksud ayat. Kalau masalah. Boleh. Nas yang mengatakan tidak boleh, tidak kuat. InsyaAllah. Allah. Berapa ke umur Dr. Dina sekarang? Mudah juga lah. Jadi saya akan mencukupi insyaAllah untuk hari ini. Dan minggu hadapan, kalau saya, kemungkinan saya terlewat sedikit saja. Jadi terlewat sedikit kemungkinan. Sebab ada program di Baling. Ada program di sana, jadi kemungkinan saya lewat sedikit. Tapi saya tak akan lewat sana, insyaAllah. Kalau kita tunggu sekejap, dan insyaAllah kita sambung. Saya batalkan kelas. Lepas ni akan ada program-program yang memang terpaksa saya batalkan kelas. Selepas tu, beberapa kali saya rasa nanti kalau saya batalkan juga kelas yang boleh saya hadir, cuma terlewat sedikit saja, itulah saya akan batalkan. InsyaAllah ya, ini harapan kita sambung macam biasa. Dapat yang baik daripada Allah yang terangkan saya sendiri. Aku berkata kepada Allah, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadul Mahmud Al-Fatihah. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.